Eksklusif di Wapa TV, Wapa bersama dengan sahabat lama yang Wapa sayangi, yang Wapa kagum dengan bakat beliau. Tak lain dan tak bukan. Hai Wapa. Tunggu. My sahabat lama. Tunggu di Wapa TV. See you. Eksklusif di Wapa TV, kita bersama dengan yang tak lain dan tak bukan yang Wapa sayangi. Sakit hati tau. Setiap kali jumpa bertambah cantik. Apa sebenarnya rahsia ni sayang? Alah. Wafa tak adalah. Biasa-biasa je. Tak ada rahsia-rahsia dia. Rasanya kena hati kena tenang. Kena sentiasa dengan wuduk je. Betul. Sekarang ni pun you tengah wuduk kan. Kita nak bersalam pun you jaga. Boleh berdiri tak sekejap sayang? Berdiri sekejap je. Very cliche kan jawapan tu. Sayang boleh tak boleh berdiri sekejap okay, tak? Okay, sure. Posing. Sakit hati ni. Tak adalah, biasa je. Sayang, duduk-duduk balik sayang. Sorry nak tanya, ada buat bariatrik tak? Ya Allah, tak ada. Sumpah. Bukan senang dapat body yang cantik macam ni. Kita jogging. Kita mengamalkan makanan yang sihat. Jogging, exercise. Tak naklah buat tu. Sebab kita memang bukan yang berisi sangat kan. Cuma memang jenis yang macam ni kot. Rahsia kecantikan tadi banyak tak? Amalkan petua-petua khas untuk menjaga kulit. I rasa I tak adalah macam beria jaga. Sebab memang kita kena berjaga. Kena disiplin. Tapi tak adalah macam terlalu melampau-lampau. Cuma macam basic lah. Kata makan berpada-pada, exercise, tidur yang cukup. Tapi taklah buat masa sekarang tidur tak cukup pun. Macam itulah yang kita rutin, yang kita kena jaga untuk kehidupan yang sihat. Walaupun kita penting dan hati kena tenang, relax. Walaupun kata kita stres ke apa semua, janganlah ikutkan perasaan. Betul tak? Sayang, ramai peminat di luar sana rindu dengan lakonan you. Seolah-olah you macam menyepikan diri. Kenapa sayang? Tak adalah. Memang ada. Last saya berlakon dengan production Sheila Husni. Tak, maksud apa you dah macam kurang aktif ya? Yelah, kita masa hari tu kan kita ada suami. Kita selalu berlakon. Tapi berlakon tu kita pilih-pilih lah watak-watak kata yang sesuai. So kita berlakon and then cuti sekejap berlakon. Kita kena spend time dengan suami. Tapi sekarang ni lepas suami sakit, kata meninggal dunia 4 bulan. Kata kita dalam edah mengambil masa lama, 4 bulan 10 hari. Duduk hospital sebulan. Jadi almost 5 months lebih lah I tak berlakon. So insyaAllah lepas ni kita aktif lah balik kan. Tak sabar tau. Sebab dah tak ada suami kan. So kita dah kata tak ada yang kata terikat dengan siapa-siapa. So kita bebas. Kita nak buat apa lagi selain pada kejayaan kita yang memang kita dah involve almost 30 years. Kita kena teruskan lah kan, untuk mengisi masa-masa lapang gitu. Rasa kehilangan tak sekarang ni? Masya Allah, tak payah cakap lah. Memang sangat-sangat kehilangan sebab saya dengan arwah sangat rapat kan. Tapi memang buat macam mana Allah lebih sayangkan dia. Mula-mula tu memanglah, mula-mula tu saya macam bukanlah kata kita nak menentang Allah, memang tak berapa nak redor. Tapi sekarang ni perlahan-lahan saya terpaksa redor, terpaksa kata terima. Katakan nak buat macam saya, hidup harus diteruskan. So memang sangat kehilangan. Ramadan tanpa beliau, apa perasaan? Tak tahulah, macam tak pernah ni mungkin. First time lah without him. Lepas kahwin dengan dia, itulah nak hajar Ramadan ni. Ramadan raya tak apa, kita kena teruskan juga macam biasa kan. 7 tahun kahwin dengan dia. Memang sepanjang Ramadan 7 tahun tu memang full dengan saya. Memang dia dengan saya setiap hari. Kalau Ramadan sama 7 tahun saya dengan dia, memang kita tak tahu 7 tahun tu memang dengan saya sepanjang Ramadan, raya, raya pertama, raya kedua bersama saya. Lepas ni dia dah tak ada, tapi nak buat macam mana. Kami doakan semoga Nona Suhara tabah ya sangat ya.
Okay, we love you sayang ya. Okay, ucapan kepada peminat-peminat you di luar sana yang merindui you. Okay, dalam lakonan insyaAllah. So, di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam Ramadan dan juga salam Aidilfitri. Lambat lagi Aidilfitri, tapi lah kalau kita tak berjumpa lagi, kita tak tahu kan. Dan saya mengambil kesempatan juga meminta maaf. Menjur rambut sepuluh kaki, dia kata saya silap dan salah kepada semualah peminat saya, sahabat anda, ada siapa-siapa sahaja yang tak suka saya pun, it's okay. Saya tetap macam ni. Kami doakan semoga nanti suara serta setabah sayang ya. Bapa sayang you tau, ya sayang ya. Thank you, okay. Bapa. I love you too. Bapa TV.